Badan Penelitian Obat dan Makanan Kabupaten Majalengka temukan jajanan makanan yang mengandung zat-zat berbahaya. Petugas BPOM yang melibatkan kepolisian, dinas pangan, dinas perdagangan, dan puskesmas melakukan uji sampel makanan dari para pedagang yang berjualan di alun-alun kota Majalengka dan Pasar Mambo. Petugas BPOM Kabupaten Majalengka melakukan sidak rutin setiap tahunnya kepada para pedagang jajanan makanan. Para petugas meminta sampel makanan dari para pedagang makanan dan minuman tersebut. Lebih dari 100 sampel makanan diminta oleh para petugas BPOM Majalengka untuk diuji dengan mempergunakan regen. Dan dari hasil uji sampel tersebut ditemukan makanan mengandung zat berbahaya sejenis formalin dari tahu yang dijual oleh pedagang nasi timbel dan tahu yang diperjualbelikan pada bakso somai. Ya, kita rutin ya tiap tahun untuk mengadakan pemeriksaan makanan jajanan di sekitar alun-alun Majalengka ini. Untuk pemeriksaan jajanan makanan sekitar alun-alun supaya kita melihat sejauh mana makanan ini aman bagi masyarakat di sekitar kita. Dari hasil temuan petugas, gimana hasil dari pemeriksaan? Ya, kita sudah memaksakan beberapa pemeriksaan. Tadi ditemukan sudah 2 formalin, ditemukan pada tahu. Tapi untuk makanan lain masih aman, tidak ada asam boraknya, formalinnya. Yang lain tidak ada, hanya pada tahu saja. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV, Salam Tribrata. Belum, terbatas. Belum. Kata positif? Belum.